Kemana kita? Mau ke ini kira foto di sini. Video. Mau makan nasi biryani. Kita ditraktir oleh Budong Travel. Ini kita lagi kumpul di lobi menunggu yang lain karena nanti harus naik bus. Jadi mesti kumpul semua dulu di suasana lobi hari ini. Ramai guys. Banyak jamaah yang baru datang. Pada ngumpul guys. Ini jamaah dari negara. Sorry. Nabrak orang. Orangnya itu nabrak. Apaan? Dingin kasih kecap dong. Iya, cilok goreng. Jadi ada tim kita yang habis umroh itu dibotakin. Berapa? Dibotakin? Berapa lama perjalanan? Ada 5 orang dibotakin katanya. Ini adalah grup lato-lato katanya. Ayo kita berangkat. Salah satu anggotanya adalah Mas Eki. Oke, kita berangkat. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di restorannya. Namanya Aromancia, kebaca nggak ya? Aromancia, ya kan? Tinggi gedungnya. Ini Mekah. Daerahnya apa namanya ya? Kurang tahu juga ya. Pokoknya kalau dibawa naik mobil udah duduk manis, tahu-tahu nyampe aja nggak tahu nama tempatnya. Di belakangnya sana ada gedung tinggi. Tinggi sekali. Di Mekah ini banyak sekali gedung-gedung tinggi. Alhamdulillah sudah di tempat makan. Suasananya seperti ini. Kayak orang mau kenduri. Waduh. Ini coba yang bener loh. Ya ampun, paling selonjor kakinya, coba lihat. Gak ada kaki yang lurus, dia sendiri yang lurus. Pamer jempol. Ini kayaknya mau dipasang untuk liwetan deh. Kalau di Indonesia kan alasnya daun apa pisang, ini alasnya plastik. Coba kita lihat. Kayak perlak. Cantik. Kok lemes, Dek? Laper ya? Sabar ya, sebentar lagi. Itu sudah dibuka ini, wadaw. Ini namanya nasi apa? Biryani ya? Biryani. Oh, nasi mandi? Iya. Oh. Nasinya mandi kalau di sini. Kalau di Jakarta ada juga, tapi karena kalau namanya satu baris begini nggak bisa terbagi karena pikir piringnya ini kan bundar. Oh, iya. Jadi kita ngeriung-ngeriung aja. Ngeriung-ngeriung gitu ya. Orang-orang yang duduk, ada apa? Paiwan dekat Panglima tuh. Nasinya katanya mandi dia, soalnya nasi mandi. Nasi, kenapa kok namanya nasi mandi? Dagingnya itu, ya. Jadi namanya mandi itu karena memang dikasih namanya. Selanjutnya, tapi ini sama ini masakannya di bawah tanah dibuang hampir lebih dari 2 jam dibiarin sampai dikasih terus bumbu-bumbu dari atas jadi warnanya begitu kuning. Terus kuapan sampai ke nasi. Ini makanan kah? Arab. Orangnya mana aslinya? Oke. Makanan Arab. Yaman, isinya ayam. Ini ayamnya, ini dagingnya.
Iya. Kulu mandi. Iya, kulu mandi. Ini gara-gara kita tadi nggak mandi di air sumur. Tadi siapa bola? Asik. Ini kunafa, kue Arab. Tapi buah, ada krim susu. Oh, krim susunya ini. Ini habis makan nanti biar gitu. Oke, okay, oke. Okay. Katanya ini untuk dessert. Dessert. Sirah. Coba dibuka dulu biar kelihatan. Nah, gini. Ini sambalnya kali ya. Selamat makan semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kambing dia enak. Ah, mantap banget. Ini bahan. Ayamnya enak. Ayamnya juga nih, dia suka ayam. Dia cuma dimakan dikit. Ini deh. Oh iya, nanti kalau aku mau pakai ini boleh nggak pakai sendok? Mau pakai sendok boleh. Minta sendok boleh. Sendok ya. Ini mana makanan ini aku? Ayo kak, makan dulu satu mana ya. Selamat makan, Decha. Enak banget. Mami. Rasanya apa? Enak. Cuma berayam. Enak. Ini serunya makan rame-rame. Cilah sini deh. Enak deh. Aku mau ambil ini. Ini kebersamaan ini yang bikin seru. Kita harus nambahin. Coba ini. Gantung makannya sama siapa? Makan bareng tim. Biasanya aku gak doyan. Ini mami ya. Ini gak doyan. Gak pernah doyan ini. Udah nanti mandi yang ini juga biasanya enggak. Karena ada bau bubuknya gitu. Alhamdulillah ya. Tapi enak ini lah. Alhamdulillah.